Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu gua bus kota Pati Indonesia, guys. Hari ini saya lokasi di pusat kulineran Gabus Puser ya, yang disingkat Puser, yang lagi hits sekarang, lagi ramai di sini. Ini motor saya. Saya ada teman yang jualan di sini. Saya mau ngopi-ngopi di sini, guys. Sekarang pukul 1 siang ya. Di sini katanya ramenya sore hari sampai malam hari. Kalau saya mau ngevlognya malam, jadi nggak ada waktu. Kita vlog siang-siang ya, terang. Ramai sudah, warung-warungnya sudah penuh terisi, guys. Kita ngopi, guys. Ini es ngelak yang di Sandengkek juga enak ya. Halo, Mbak. Halo. Ya, Mas. Apa kabar? Kabar baik. Aku pesan kopi ya. Kopi apa, Mas? Kopi hitam. Jualan ya, Mas? Mbak, ini jual apa ya sampean? Ini ada ketan, Mas. Ketan. Iya. Ketan, ketan siapa aja loh, ketan itu? Ketannya macam-macam topeng. Ada serodeng, ada keju meses. Wah, terus? Ada nangka. Macam-macam lah. Masih mau yang apa? Serodeng. Aku coba kopi hitam ya, Mbak, karo ketan. Mas, ketan sing spesial lah, sing paling laris. Ketan serondeng ya, Mas. Ini paling. Ketan serondeng. Oke, siap. Ketan serondeng. Oh. Jos, Mas. Aku ketemu sesepuh youtuber Gabus kota sesenom. Kita ngopi siang, guys. Ngopi sore malam gak ada waktunya ya. Kita ngobrol-ngobrol karo master lah, aktor Mbah Guling, terkenalnya Sam Black kayaknya, konten film Mbah. Iya, Mas. Cerita nih, sampean pun pengen tau nih dolanan kecimpung nih kreator YouTube mulai 2016 4 tahun riset itu Juni 2018. Ada teman salah satu YouTuber Pati sing ngeteke grup WA itu, Mas, komunitas komunitas YouTuber Rupa itu support terus, semangat terus. Akhirnya sampai sekarang, sekarang ya alhamdulillah tetap eksis ya, insya Allah mencoba untuk begitu. Iya, sak gaduh-gaduhe jarene wong Jawa kuwi. Aku tergolong pemula nih konten Pati, termasuk pemula paling baru. Pemula nih kita bejo jenengan kita. Enggak, maksudnya konsep videoku, channelku memang khusus, bukan khusus lah, Pati lah. Pokoknya aku membanggakan kota Pati istilah itu. Jadi konco-konco sing aduh merantau, sing nak gune luar Pati, iso terobati kangen nak Pati. Laku kapan-kapan dibijak main film tuh, Bang. Ngomong gua. Jadi seneng aku. Ge, filmnya sampean iki wokeh tenan, terus total keto nopo ra, Bang? Iya nek iki 200 piso. 200 film pendek. Alah dolanan kok, Mas. Kuwi jadi gini, jujur ae. Sebenarnya kan saya bukan dari dunia film, dunia teater, ya sama dunia pertunjukan, cuma kan konsep mereka berbeda. Nah, di film kan lebih detail, artinya gerakannya lebih kecil, terus ekspresinya lebih detail, detailnya detail, tidak banyak gerak, lebih natural lah sama seperti sehari-hari. Ya kalau dunia pertunjukan itu kan dibesar-besarkan karena penontonnya jauh, frame-nya juga luas, dan film yang frame-nya cilik. Jadi apa di Pemenang itu kan terlalu over. Nah, itu saya belajar itu awalnya. Sampai sekarang pun saya masih, ketika main juga masih kelihatan, Mas, saya belum bisa
sepenuhnya di dunia aktor film belum ya, masih belajar terus jujur. Tapi aku paling seneng aktor waktu aktor main film Sam Black Sumi ya kan. Sumi ya bang filmnya wah keren keren aku isin loh jadi juragan ngepek bojone wong isin aja kenyataannya pada rapa aja kowe paling keren aktornya menjiwai tenan ya juragan sapi ya juragan sapi ini karena stradanya bener aja mas apa ini aku paling keren lah kok itu selama mengikuti aktornya totalitas Mbah Buleng moga cincu Mbah kok bingung dan aku takut ah moga Mbah jadi kan dari kita kan jadi sering ambil ya latar belakang desa atau perkampungan ABBD itu kira-kira jumlah sudah berapa desa dengan total kemungkinan hampir 30 desa apa? Padahal desa di Pati ada lebih dari 400 desa dan 5 kelurahan. Betul. Kalau di total sama dusun-dusun ya ada 600 dusun lah pokoknya. Jadi kan tugasnya masih banyak, perjalanannya masih panjang. Insya Allah aku punya cita-cita ya, itu namanya cita-cita ya, Pak. Kepengen semua desa nek Kabupaten Pati ono nek terdokumentasi channel YouTube juga ceritane ngoten. Amin semoga saja terwujud. Amin. Berarti kan sehat makan arek seneng iku Mas di pandungane karo sangune bareng Mas. Nek sangune insyaallah sekedar ya lah secukupe dengan engko lak ono dhewe lah. Amin. Sip semangat. Nek niat tapi ini lho sanune ono seneng aja. Astu. Dinikmati ya. Ugo. Aku pun blambal. Dinan mriki gak do mari ke sawah. Suasana lebih rame ya. Ini kan panas. Panas. Wit-wite dering monteng. Kemungkinan orang-orang yo sik sibuk kerja ya kan. Cek kerja. Nek sore mungkin buat mainan anak-anak keluarga refreshing. Julali mampir nek Gabus Kota iki. Di Pusel Gabus. Pusel Gabus. Lokasine sebelum itu pom bensin. Sebelum pom bensin kiri jalan guys kalau dari Pati ya. Mampir ae banyak kulineran di sini. Oke, Mbak, totalan. Apa kabar, Mbak? Mau kopi. Kopinya 3.000-an. Sama ketan. Ketannya 5.000. Oke, jadi berapa? 11.000, Mas. Oke. Murah meriah, Mas. Murah meriah, guys. Mampir rene nek gone warung Mbak Ida. Es ngelak dan ketan aneka macam topping, oke? Oke. Ibu-ibunya juga suka loh. Oke okay, guys, terima kasih ya. Kiranya cukup sekian vlog di Gabus Kota, pusat kuliner Kota Gabus. Hari ini spesial ketan topping ya, Pak. Ketan topping. Terima kasih yang selalu nonton, support di channel. Terima kasih yang sudah like, subscribe. Pokoknya dukung terus support di channel agar memberi informasi apa aja tentang yang ada di Kota Gabus. Buat teman-teman yang di perantauan, semoga rezeki kalian melimpah ruah. Bahagia selalu di perantauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.